Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elvian Family. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Hari Rabu tanggal 19 April 2023, teman-teman, hari ini saya mau ke grosir Pengkolan, mau ke Bu Haji, mau ambil barang. Karena sebelumnya udah di WhatsApp sama Bu Haji buat ambil barang stok lebaran gitu ya. Di hari H-nya kan tutup nanti grosir, jadi kita mau stok mungkin untuk 3 hari ya. Dari H-1, hari H, dan H+1. Itu bakalan saya stok tuh barang untuk 3 hari itu. Tadi subuh saya udah bikin listannya teman-teman, jadi ya mudah-mudahan akurat sih untuk stok barang 3 hari sampai Ibu Haji buka lagi. Dari H-1 sampai H+1. H+1-nya di hari Minggu. Itu nanti saya infoin deh ke teman-teman, nanti saya liatin barang-barangnya. Yang pastinya saya dibanyakinnya minuman gelas dan rokok-rokokan, itu yang paling wajib dibanyakin sih teman-teman. Bentar lagi ini saya mau sampai ke grosir Bu Haji Pengkolan. Pokoknya ikutin terus ya videonya sampai selesai. Nanti saya liatin juga untuk jumlah temponya saya kok belum tahu sih untuk totalnya berapa. Tos siap teh sadayana? Oh, aku jelang ujang. Kemarin ngasih THR-nya. Hah? Kemarin THR. Ay, masya Allah, hatur nuhun. Dapat panci cantik. Panci cantik. Oke lah, sabar. Menang hiji ewang. Alhamdulillah. Bibi menang, oke. Alhamdulillah. Teh Upi bayarin tadi? Kali ewang sih ah, kurang lagi ingin status mana. Oh, ya tuh. Teh, ini Upi ya? 2 juta 28.000. Nah, ini barang-barang yang udah dipesan tadi subuh, teman-teman. Enggak tahu nih. Sabaralen teh totalna? Tadi saya sabaralen kurang. Mana bawana? 2.800.000 sabaral kirang matanya. Tah 2.028.000. 200. 40 genep. 2.028.000. Pan dibayaran 2.500. Ah, kita packing. Nah, ini barang-barang saya nih. Biok ini yang punya Julpi ini. Alhamdulillah. Oke, nanti kita lihat dulu deh. Kita naon wae rokok gua. Mau gelo euy. Baik 2 balik mah. Moal tuh 2 balik mah. Oh. Eh eunya cai. Cainan na sa ieu samahina ieu we. Pantong obat teuing karunya kan ieu aya takaran ieu na lain-lain doa lah mobil orang. Ya mah atuh. Pagi. Hah? Oh, ini jam berapa? Oh. Ya kan antarkan sawarnya itu kuente pas tutup sawarnya antarkan. Ya. Rupiah main. Baik kan bari nyokot THR di urang. Heh. Hiji awal. Yang si video. Ya. Teman-teman, setelah dimasukin barang-barangnya, kita lihat dulu nih baunya sampai panjang begini. Nggak tahu ini berapa habisnya nih, lihat hampir 50 juta teman-teman. Masya Allah, makasih Tekori udah ngasih modal buat hari raya ya di 50 juta. Jadi memang seperti tahun-tahun kemarin teman-teman, kami dikasih tempo ya untuk 1 tahun sekali. Untuk tempo hari raya tuh pasti lebih besar. Kalau tahun kemarin kurang lebih berapa ya, di hampir di 20 juta lebih deh. Nanti teman-teman tonton aja videonya di klik kanan atas ya. Ya, jadi alhamdulillah banget ya teman-teman punya grosir baik banget, karena kita juga loyal belanja ke mereka setiap hari. Hampir satu hari itu 2-3 kali belanja saya kalau ke grosir Pengkolan. Makanya kita dikasih tempo sampai besar seperti ini ya. Dan memang kalau ada barang-barang langka pun kita selalu dikasih karena loyalitas kita belanja ke grosir tersebut ya. Ya, semoga teman-teman juga dikasih tempo ya oleh grosir kalian di wilayahnya masing-masing. Jangan sampai disia-siakan kepercayaan yang sudah dikasih baik dari sales, distributor maupun dari grosir langganan kalian.
karena ini bakalan membantu untuk perkembangan toko kalian ke depannya. Dan inilah stok hari raya untuk 3 hari ya. Mudah-mudahan cukup sampai nanti hari Minggu. Oke teman-teman, kita langsung bawa ke toko aja keburu sore karena yang incas hari ini cuma 1 orang, yang harusnya 2 orang karena ada yang sakit. Tapi ada info juga katanya nggak akan diterusin kerjanya. Jadi kita keteter di hari puncak ya. Mau gimana lagi ya teman-teman, kalau nyari karyawan tuh memang susah banget, banyak yang mau kerja tapi ya itu, datang baik-baik, harusnya pergi pun baik-baik, bilanglah gitu ya, harus ada penggantinya dulu, tapi ini tanpa ada pengganti mereka resign dengan seenaknya gitu ya. Oke teman-teman, kita turunkan dulu barang-barangnya semuanya sambil nunggu perairan yang mau dihantar dengan Ilyas ya tadi. Kita cek dulu setelah ini barang-barangnya apakah ada yang lebih atau kurang, nanti bonnya yang begitu panjang tadi. Takutnya kan kalau ada yang lebih kita kasih tahu juga, ataupun yang kurang ke Tekori nanti ya. Nah, mengenai tempo yang saya ambil di toko grosir Pengkolan teman-teman, itu alhamdulillah banget. Jadi Bu Haji atau Tekori itu nggak ngasih limit ya untuk toko Aisyah 26. Mau ngambil berapapun pasti beliau kasih ya, karena penjualan di toko kita pun bagus. Ini pun ngebantu untuk penjualan di toko Pengkolan grosir ya, karena kan mereka pun ngambil dari distributor ataupun sales-sales itu dengan tempo juga. Jadi seperti ya, seperti kita, jadi ngambil barang dulu pembayarannya minggu depan, seperti itu. Jadi yang seperti ini harus dimanfaatkan dengan baik teman-teman ya. Mudah-mudahan grosir yang di tempat kalian tuh baik-baik juga, ngasih tempo juga, ngasih apa namanya modal ya untuk toko kalian, supaya toko kalian pun barang-barangnya pada ada semua, yang dibutuhkan oleh warga-warganya juga ada. Jadi otomatis insya Allah tokonya bakalan berkembang dengan baik. Oke teman-teman, setelah diturunkan kita mulai cek ya nanti barang-barangnya yang begitu banyak seperti ini. Kita cek sendirian sama Julpa, mungkin kalau Julpa nggak melayani pembeli nanti ngebantu juga buat ngelis, dilihat untuk barang-barangnya. Jadi teman-teman dikasih tahu ya, kalau barangnya plus ya plus, kalau minus ya minus. Jangan sampai barang yang plus itu kita tilep ya, nanti nggak akan berkah nanti usahanya. Kalau memang kurang ya kurang, kalau lebih ya lebih, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, saya tuh tadi subuh udah ngelis untuk stok 3 hari ya. Jadi nggak sembarangan ngelis juga sih teman-teman. Kita disesuaikan dengan kebutuhannya. Satu hari misalkan Magnum habis berapa, Super berapa, Magnum Max berapa. Tadi tuh saya pesen Magnum 5 bal ya. Terus Magnum Max 1 bal, jarum coklat 1 bal isinya 20 pak ya. Terus ada apa namanya Super, kalau Super saya nggak pesan banyak banget, cuman pesan 15 pak aja. Ya pokoknya disesuaikan aja teman-teman, untuk satu hari itu habis berapa bal, berapa pak gitu ya. Jadi disesuaikan, dihitung sampai ke 3 hari kira-kira cukup nggak itu. Tapi kalau misalkan kalian nggak yakin, ditambahin aja satu pak atau satu slop ya, karena takutnya kan membludak pembeli di hari raya itu pasti membludak banget, karena kompetitor kita pada tutup rata-rata ya, pada tutup semua insya Allah. Nah, setelah dicek semua barang-barangnya, alhamdulillah semuanya nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih, pas teman-teman. Terus kita tinggal nunggu air cup aja, karena saya pesen tadi 40 karton ya, 20 karton stream cup, terus 20 karton lagi dari aquatic, terus saya juga beli dari aqua asli itu 10 karton, terus yang merek fit juga 5 karton. Itu insya Allah untuk di hari raya cukuplah di 60 kartonan atau 70 karton, saya masih ada sisa sih yang kemarin. Nah, jadi untuk stok rokok-rokokan di hari raya itu saya pisahkan teman-teman, nggak disatukan dengan penjualan hari ini ya, karena ini untuk stok benar-benar di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sisanya kita belanja biasa aja, jadi pagi-pagi belanja, nanti sore juga belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau untuk stok ini kita tidak dipergunakan gitu teman-teman. Nah, ini THR buat Bu Haji dan karyawannya Bu Haji, mudah-mudahan berkah.
Oke teman-teman, mudah-mudahan videonya bermanfaat, mudah-mudahan videonya menjadi gambaran untuk kalian semua, dan mudah-mudahan juga grosirnya pada baik-baik seperti Ibu Haji ya, seperti Teh Kori ngasih tempo yang begitu banyak banget. Ini stok minuman saya untuk hari raya nanti teman-teman. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.